Alright, what's up everybody? Korang dalam channel Asif Milka. Alright, assalamualaikum kepada semua yang dah subscribe video aku, yang belum subscribe sekarang. Alright, terima kasih kerana subscribe video aku. Dan ini reaction Mekaldo Amaria di Torres. Okay, sebelum ni ada aku ada post video tentang aku interview seorang Datuk Datin dan juga pengurus MJ event. Ui, korangnya lah kecam doh, aku dah first time doh temu ramai orang. So untuk peringkat-peringkat yang macam tu mesti ada anggota prosedur ataupun kita kena beradab. So aku cuba buat sampai baik. Itu first time memang gugup lah, sampai nama Datuk tu pun aku lupa. So, masalahnya dah 5-6 kali aku tanya nama dia. Aduh, kelakor. Tak kelakor, diam. Okay, terima kasih doh. So, hari ni aku nak buat reaction. Sorry doh, siapa yang dah komen yang suruh aku suggest, yang suggest untuk buat reaction lagu-lagu sekian. Aku bukan tak nak buat doh, tapi kebelakangan ini busy sikit dan juga tak sempat. Tapi aku akan buat slow-slow je. Kau stay tune je, kau stay je kat channel aku. Aku upload je, tengok je, okay? Tak suka, yang nak kecam, kecam je. Kan aku dah cakap, aku ni bukannya kota apa fans gila-gila yang aku boleh tahu semua benda. Dia rumah dia kat mana, dia kahwin dengan siapa, dia kawan dengan couple dengan siapa. Gua tak tahu benda tu. Ha, gua tak tahu. Kalau kau cakap, ada yang cakap, oh kau minat band Zulu je, minat lawal ini geng je. Aku ada minat, tapi aku lupa lah nama-nama dia. Dulu kita nak pergi zaman 2011, 2012, 2013 tu, mana ada internet 20GB, 15GB. Come on lah, dulu 2GB pun lagi besar tau. Layan YouTube habis, nanti tak ada boleh nak WhatsApp tau. So dulu aku pergi CC. Ha, pergi CC dah tengok-tengok pun 3 jam dengar. Mana kita nak sempat. So kali ni dah kong ketepa, internet pun dah murah, kita boleh lah serve banyak kan. So kali ni aku nak buat reaction lagu. Tapi sorry doh, sorry lah siapa yang kecam tu kan. Aku to be honest, aku tak tahu sangat pasal music kan. Genre pun aku, berapa kali aku dah ulang lah, genre lagu pun aku tak tahu apa benda, R&B ke apa benda. Kalau korang tahu, ajar lah aku kan. So kali ni aku nak buat reaction lagu Lukman Podolski. Dia ni memang kelakar doh. Gua ikut lah dia punya apa, Vine, Instagram apa semua. Dia memang kelakar doh. Tak boleh cakap lah. Satu, aku rasa satu Malaysia kenal dia. So kali ni dia buat rap bro. Dia buat rap. Tapi sebelum ni aku dengar lagu rap dia yang ramai-ramai tu kan. Apa gaji, apa pasal gaji lah kan. Okay lah, tapi kali ni dia buat single dia bro. Lukman Podolski buat single dia seorang bro. Lagu seorang bro. Gua pun nak dengar seorang-seorang, reaction seorang-seorang bro. Memang kena dengan gua bro. Gua tengok dulu eh. Mari layan. Allah, iklan pula. Iklan buat hal. Okay, Black Hat Cat Production. Let's go teman-teman. Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang, hefah semua seorang, tengok wayang pun seorang, suka dah seorang-seorang, hidup pun macam seorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua seorang. Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang. Beat dia memang baik tu, beat dia memang baik. Gua suka beat dia. Suka dah seorang-seorang, hidup pun macam seorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua seorang. Bukan tak suka bercakap, suka perhati dan diam. Kenapa lu manis senyap, tak ada mulut kena cakap. Rasa serabut bila ramai lari terus ke tempat yang lebih santai. Biar serabut, terteram lerai. Banyak. Kau tengok tu. Lukman Podolski boleh rap doh. Tapi rap dia memang orang kata nice dah. Kalau kau nak dengar chilling-chilling, lepak-lepaking paking-paking. Lagu macam ni kita nak lah. Dia lebih kepada
relax, santai. Dan dia punya lirik pun aku rasa lirik yang korang senang faham, direct to the point. Benda dalam kepala, tak tahu nak sebut macam mana. Bukannya aku sombong ke apa, walau susah tapi ku cuba. Susah nak bercakap, lebih suka duduk di tempat gelap elok mana-mana. Asal tiba-tiba lenyap, diri memang senyap. Takut salah langkah, tak lebih selesa. Berhati dan sejalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang, hefah semua seorang. Tengok wayang pun seorang, suka dar seorang-seorang. Hidup pun macam seorang, tak ada nak panggil sayang. Kesian semua seorang. Jangan takut, jangan lari. Dari kecil, ku cam itu. Tak suka drah, macam TV. Jangan kau buang waktuku. Kesian lo man sendiri. Mesti dia ini sunyi. Tak kisah mulut orang, hanya ada ibu dan my V. Ya, tak sunyi. Aduh, the best doh. Dia dengar macam dia pasal seorang ke, pasal sunyi, pasal tu je. Tapi kelakar doh. Mungkin ni lagu ni dia reflect kat diri dia lah. Dia ni dekat dalam Vine ke dalam Instagram je nampak macam kelakar, tapi dalam dunia reality dia, dia seorang yang senyap. Mungkin kan, so dia cuba luahkan dalam lagu. Sebab mana tahu ada peminat-peminat dia tegur dekat luar, tapi dia macam nak tak nak layan. Mungkin dia tak, bukan tak nak layan, cuma dia penyegan dan membuatkan dia rasa malu untuk bercakap. So dia luahkan dalam lagu. Ni ke, ha, tak bosan ke, tak nak ada adik ke. Selalu orang tanya, ha, yeah. Memang senang nak dapat adik. Jangan pilih ikan kat pasar terus bawa balik, ha. Janganlah risau, ku dah biasa, ha. Relaxlah, dan aku tak mengapa. Tapi bila waktu aku, jangan engkau kacau aku. Nanti aku naik hantu. Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang. Hefah semua seorang, tengok wayang pun seorang. Suka dari seorang-seorang, hidup pun macam seorang. Tak ada nak panggil sayang, kesian semua seorang. Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang. Hefah semua seorang, tengok wayang pun seorang. Suka dari seorang-seorang, hidup pun macam seorang. Tak ada nak panggil sayang, kesian semua seorang. Okay, tu dia Lokman Broski seorang. So dia banyak reflect pada diri dia lah. Dia anak seorang kan? Dia pun dia cakap dia anak seorang. Ingat senang kan awak adik? Ingat macam beli pasar dekat kedai, kedai pasar runcit ke? Ha? So korang yang anak seorang, kau kena dengar lagu ni. Kepada semua orang yang seorang tu, dengar lagu ni. Mungkin kau akan nangis dan jalan. Nak makan pun seorang, nak tengok wayang pun seorang. Dunia macam seorang-seorang. Ini reaction aku. Tak suka, tak apa. Jangan lupa subscribe video, tekan bunyi loceng, dan untuk aku muncul di setiap notifikasi anda. Okey, assalamualaikum. Dan korang kalau nak tengok yang lebih cantik lagi audio, kau boleh terus ke Black Hat Cat Records. Ciao.